Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Speian Bidana melakukan pemantauan terhadap lanjutan pembangunan jalan menuju Distrik Oklip. Ia lakukan pemantauan itu pada minggu kemarin disambut masyarakat setempat. Sebelumnya jalan ini telah dibangun dan pada tahun ini kemudian ada progres lanjut di mana telah dilakukan pembongkaran sepanjang 3 km. Bupati Spe mengatakan, ia menargetkan akses jalan ini harus cepat selesai dan untuk menjawab janjinya lebih khusus masyarakat dapat manfaatkan jalan ini. Setelah akses jalan ini selesai, masyarakat akan lebih mudah untuk membawa hasil-hasil pertanian mereka dan dijual ke kota Oksibil. Bupati dalam kunjungan itu berharap masyarakat dan pemuda setempat ikut membantu mengawasi agar pembangunan jalan ini cepat selesai sesuai target yang direncanakan. Dari kota Oksibil, Morris Taplo melaporkan.